welcome back again di Bong FC Rocket League Championship 2020. Saat ini kita sudah masuk di semifinal kedua, di week yang kedua, pertandingan semifinal antara Zulfikri menghadapi Arya Putra Gerian. Ini adalah pertandingan super big match kalau menurut saya, Bung, ya, Bung Rizky. Karena kita melihat di pertandingan sebelumnya kedua pemain ini berhasil menang dengan skor yang meyakinkan dan juga dengan permainan yang ciamik, yang apik tentunya, ya. Kalau menurut Anda sendiri, Bung Pace Rizky, siapakah yang akan menemani Andika Kurniawan menuju ke final? Apakah Zul atau Arya? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari skor, Bung, Zul menang lebih meyakinkan. Permainan yang lebih meyakinkan pada pertandingan week pertama, Bung, ya. Dan di sini saya menjagokan Zul untuk melaju ke final, untuk menghadapi Bang Andika. Iya, itu tadi prediksi dari kerabat saya, Pace Rizky. Tanpa banyak buang waktu lagi, kedua pemain sudah siap di in game. Dan kita lihat ini dia pertandingan semifinal kedua di week yang kedua Borneo FC Rocket League. Ini dia, kickoff sudah dimulai. Langsung saja, tampaknya tensi berbeda. Dan kita menjadi gol pertama kali ini, dan kita lihat dan gol! Gol, 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 gol! Sebuah gol pertama dari seorang Arya Putra Gerian. Ini saya bilang, Bung, gol cepat, hanya membutuhkan waktu 6 detik saja. Lagi kita lihat, Bung, masih terjadi duel. Dan skor sementara masih 0-1 untuk keunggulan Arya Putra Gerian. Bagaimana kita lihat tadi gol cepat di awal-awal pertandingan. Kita lihat kali ini masih Zul mencoba menggiring, ditanduk saja oleh Arya. Oh, naik mister gawang, Bung. Lagi kita lihat, oh, sangat baik itu teknik yang cukup baik oleh Zul. Lagi kita lihat dia menggiring dan oh, Bung, oh, sampai terjadi, kita lihat gol. Gol, 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 gol. 1-0. Menyala. Kita lihat, Bung, bagaimana kelemahan seorang Arya. Dia lebih banyak menunggu di belakang untuk mengantri terus, namun tidak mendatangnya arah bola. Dan itu memiliki kelemahan, Bung, ya. Yang mana jika lawan memiliki kecepatan dan timing yang baik, mungkin, sangat mungkin akan terjadi gol, Bung, oleh ya, lawan, Bung. Betul sekali, Bung Pace Rizky. Kita lihat level permainan dari kedua pemain ini sudah sangat jauh meningkat. Cukup dari minggu sebelumnya, Bung, ya. Iya, nampaknya mereka, Bung. Ya, nampaknya mereka terus berlatih di kali ini kita lihat. Oh, terakhir dihalau tadi oleh Arya. Arya mencoba menanduk dari kita belakang. Kita lihat Arya. Oh, sebuah sundulan yang masih melenceng. Sesungguhnya visi yang sangat baik, Bung. Sekali, Bung, visi bermain dari seorang Arya. Ini, dan kita lihat masih Zul. Zul membawa bola. Kita lihat jadi gol. Gol, 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 gol. Menyala. Bisa saya katakan ini salah satu gol terbaik, Bung. Bagaimana solo run dengan nos, Bung. Luar biasa, Bung. Itu tidak gampang, Bung. Bagaimana ya, dia harus bisa saya mengontrol. Tahu itu sebenarnya sulit, Bung, untuk dikontrol bola cepat seperti itu, Bung. Betul sekali, Bung. Dan kita lihat Arya dengan tipikal bermainnya yang menunggu, Bung. Dan kita lihat Arya. Oh, sedikit lagi. Kita lihat Arya, Bung, dengan tipikal permainannya yang sangat unik sekali. Di mana dia kita lihat. Oh, lagi. Di tackle. Di tackle Zul, Bung, dengan sangat keras. Namun tidak ada pelanggaran di sini. Dan kita lihat, terlempar, Bung. Keras, Bung, tensi pertandingan. Sangat keras sekali kedua tensi pertandingan. Dan kita lihat, sampai terbang-terbang. Sangat-sangat-sangat menarik sekali pertandingan kali di Bung semifinal yang kedua, Bung. Borneo FC Rocket League Championship 2020. Semifinal kedua, Arya Putra Gerian menghadapi Zul Fikri. Skor masih unggul Zul dengan 2-1. Baik, bagaimana? Oh, dan kita lihat, Bung, sebuah kesempatan emas, Bung. Apakah Zul mampu? Oh, kita lihat Arya, masih Arya, dan menjadi sebuah gol. Gol, 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 gol. Lagi-lagi. Dua sama. Bagaimana berhasil disamakan tadi oleh Arya Gerian. Nampaknya pertandingan kali ini tidak akan gampang bagi keduanya, Bung. Betul sekali, Bung. Mereka kedua pemain sangat-sangat bersemangat sekali untuk bisa masuk ke final menghadapi Andika Kurniawan. Cepat tadi, Bung, datangnya Zul. Kedua pemain sudah memiliki Arya.
teknik bermain yang sangat baik sekali. Ini Bung. Kali ini Zul membawa bola, Bung. Kita lihat mampukah dia menciptakan gol ketiga. Apakah bisa dihalau? Kita lihat Zul berbahaya. Oh, di tackle saja. Dia, Bung. Ini dia, kita lihat mampukah gol ketiga diciptakan. Berbahaya dan kita lihat Zul. Gol, 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 gol. Menunggu, Bung. Kita lihat bisa pergerakan menunggu meski diganggu tadi oleh Arya, Bung. Disungkit saja bola. Menciptakan gol. Luar biasa, Bung. 3-2. Level permainan, level permainan. Menit pertandingan ini. Oh, dan kita lihat apakah menjadi gol atau Zul. Kita lihat, biarkan saja bola, Bung. Ahai. Oh, super sekali, Bung. Gol yang sangat cantik super. Kali. Cantik menginjak kali. Bola, Bung. Menginjak bola, menggelindingkan ke dalam gawang. Seperti bolanya mau dinaikin, Bung. Keras sekali, Bung. Keras pertandingan yang sangat keras. Tackle di mana-mana. Dan perlu saya informasikan, Bung, untuk partai final nanti kita akan melalui dua babak, Bung. Ya. Babak 1 dan 2. Betul sekali, Bung Pace. Besel final akan digelar 2 babak. Dan ini dia, gol kelima. Oh, gol, 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 gol. Gol kelima oleh Zul tadi. Oh, manis. Kalau saya lihat gol Zul ini indah-indah, Bung. Ya, sangat berkelas sekali, Bung. Tekniknya sangat baik sekali. Ini lagi, Bung. Mampu kan? Apakah kita lihat area? Oh, berhasil di save. Berhasil di save oleh seorang Zul. Naluri kipernya baik sekali, Bung. Dan kita lihat masih Zul, kita lihat berusaha mengejar bola. Ada Arya juga dengan nitrosnya baik sekali menghalau bola. Itu halauan yang sangat baik, Bung, menurut saya, Bung. Tapi kita lihat Zul dengan timing yang sangat baik sekali, Bung. Menunggu dia. Oh, berbahaya bola jatuh. Jadi Arya mengandalkan kecepatannya, Bung. Mampukah dipotong oleh Zul? Berbahaya. Oh. Sangat amat ini dia, Bung. Dan kita lewat di depan gawang. Ya ampun. Satu ya menit tersisa, Bung. Mampukah Arya mengejar ketertinggalannya, Bung? Mari kita saksikan bersama-sama. Oh, masih Zul membawa bola. Mampukah dia menciptakan gol ke kita lihat. Oh, sedikit lagi Zul. Aduh. Diganggu, Bung. Diganggu oleh Arya. Sangat baik defense yang dilakukan oleh Arya Gerian, Bung. Masih bisa dialog. Kita lihat memantulkan bola Arya. Masih Arya, kita lihat dengan solorannya tidak ada nos dia. Apakah bisa dikejar? Kita lihat dari pipo yang sangat baik. Namun berhasil dialog oleh Zul dengan sangat baik. Nitros yang sangat baik digunakan oleh seorang Zul Fikri. Kita lihat Arya. Oh, sambaran yang sedikit. Meleset timing yang kurang ini dia, pas. Ini dia serangan oleh Zul. Tapi berhasil dipatahkan tadi oleh Arya. Oh, sedang di mana-mana. Kita lihat. Mereka seperti gladiator mungkin. Kita lihat apa menjadi gol. Kita lihat. Oh, berhasil di save. Kita lihat. Baik sekali Arya. 10 menit terakhir. 5-4 berhasilkah dan apakah sangat ya, jelas. Kita lihat, Bung, ini dia final result dari semifinal yang kedua di week yang kedua, Bung. Arya harus mengakui keunggulan dari seorang Zul Fikri dengan skor 5-2 dan berada di final bersama Andika Kurniawan. Selamat untuk Zul dan Zul bermain sangat baik, Bung. Sangat-sangat baik. Sangat baik sekali, Bung. Dia memang sangat layak untuk memenangkan pertandingan ini. Dengan komposisi permainan yang sangat luar biasa, jauh meningkat dari week sebelumnya. Tampaknya Zul berlatih keras untuk menghadapi Arya di week yang kedua, di semifinal yang kedua kali ini, Bung. Dan kita akan menyaksikan laga final, Bung, ya, di minggu depan. Minggu depan di week ketiga kita akan bertemu lagi di partai puncak, di partai final Borneo FC Rocket League Championship 2020 antara Andika Kurniawan menghadapi Muhammad Zul Fikri. Dan perlu saya ingatkan, Bung, sekali lagi, laga final nanti akan digelar 2 babak, Bung, ya, 2 kali 5 menit, Bung. Betul sekali, Bung, laga akan digelar 2 babak dengan durasi permainan 5 kali 2. Ya. 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 maksud saya. Ya, itu dia, Bung, ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk Bung Pace Rizky. Terima kasih juga, Bang, Bung Ozan. Ya, terima kasih banyak. Akhir kata saya Ozan Ozawa dan juga mewakili Pace Rizky undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di week 3 selanjutnya di partai final Borneo Rocket League Championship 2020. Dan menyala. Dan tetap menyala. See you.